Menjadi salah satu daerah tertua di Sumatera Utara, Langkat memiliki potensi yang sangat luar biasa. Tanah ini menjadi saksi dari banyaknya pergolakan sejarah yang sempat mewarnai kemerdekaan. Nah, tanah ini dulunya dipimpin oleh Kesultanan Melayu Langkat dan akhirnya banyak melahirkan tokoh-tokoh cendekiawan hebat. Lalu apakah kisah sejarah dan situs peninggalan Kerajaan Melayu Langkat ini masih terus dijaga sesuai dengan kisah masa kejayaannya terus masih melekat sampai saat ini di hati masyarakat? Dari Kabupaten Langkat, inilah Potret. Awalnya Langkat merupakan salah satu wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh. Namun pada tahun 1869, Langkat menandatangani perjanjian dengan Belanda, hingga akhirnya berdiri sendiri. Pada tahun 1877, Raja Langkat diakui sebagai Sultan. Inilah yang menjadi cikal bakal Kerajaan Kesultanan Langkat. Dari pembabakan masa tersebut, terhitung telah ada 3 orang Sultan yang memimpin Kerajaan Langkat. Kerajaan Kesultanan Langkat adalah kerajaan Melayu yang turut mewarnai sejarah tanah air. Era Kesultanan pertama dipimpin oleh Sultan Haji Musa, dimulai sejak tahun 1877 Masehi. Kemakmuran wilayah ini semakin pesat berkat kontribusi kerajaan dengan membuka perkebunan karet serta menerima royalti minyak bumi dalam jumlah besar. Kawasan ini pun dikabarkan menjadi daerah kerajaan terkaya di Hindia Belanda kala itu. Nah, kita bicara tentang jejak peradaban Kesultanan Langkat nih, Pak. Apakah termasuk sejarah yang sangat sunyi kisahnya atau mungkin justru lebih mudah mendapatkan sejarahnya nih, Pak? Sebenarnya sejak saya katakan sejarah ini tidak sunyi. Tapi diciptakan jadi sunyi. Diciptakan jadi sunyi. Padahal dulu Langkat ini termasuk kerajaan yang paling kaya yang ada di Sumatera Timur ini karena Langkat ini merupakan penghasil utama adalah minyak dan perkebunan. Kemudian sejarahnya juga hanya 1-2 orang yang peduli untuk mengangkat sejarah ini. Jadi kalau untuk masa kejayaannya sendiri, Pak, ya, ataupun keistimewaan dari Kerajaan Langkat ini apa sih, Pak, sebenarnya dibandingkan dengan kerajaan Melayu lainnya? Kerajaan Langkat terkenal dengan kerajaan yang sangat fanatis Islamnya. Di sini ada Madrasah Jama'iyah Mahmudiyah yang didirikan oleh Sultan Abdul Aziz tahun 1912. Dan kemudian para santri lah, para pelajar di situ. Di jamaahnya itu dulu kalau sudah ada yang pintar itu dikirim Sultan langsung ke Mesir. Dididik menjadi ulama dan sebagainya sehingga Langkat dikenal dulu gudangnya ulama. Baik. Nah, Pak, jadi kalau misalnya bicara tentang situs nih, Pak, ada beberapa situs dari Kesultanan Langkat ya, Pak ya. Berapa, Pak, jumlahnya untuk saat ini? Kalau berdasarkan yang saya lakukan secara pribadi 113 situs. Itu termasuk situs Kesultanan dan situs Belanda. Apa yang menyebabkan akhirnya situs Kesultanan Langkat ini terpencar, Pak? Disebabkan pusat kerajaan itu dari dulu berpindah-pindah. Misalnya pertama kan dari hamparan Perak masuk ke Secanggang. Dari Secanggang ke Jentramalai, Hinai. Dari Hinai pergi ke Gebang. Dari Gebang baru ke Tanjungpura. Terakhir dari Tanjungpura ke Binjai. Saya melintasi salah satu bagian istana Kerajaan Kesultanan Langkat, sebuah gapura atau pintu gerbang kerajaan. Lalu saya berjalan menuju gapura kedua. Luas wilayah yang terbentang antar dua gapura ini sekitar 5 hektar. Di tanah seluas itulah tanah istana Kerajaan Langkat sempat berdiri. Namun sayangnya, saat ini tidak ada satupun bagian inti istana yang masih tersisa. Sebagai kerajaan Melayu yang menjunjung nilai keislaman, Masjid Azizi adalah bukti tinggalannya. Masjid ini resmi dirampungkan tahun 1902 pada masa pemerintahan Sultan ketiga, Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah. Saat itu, masjid ini difungsikan sebagai pusat pendidikan agama dan tempat memupuk jiwa nasionalisme rakyat melawan penjajah.
Masjid yang berdiri di lahan seluas 18 meter persegi ini, rancangannya ditangani oleh arsitek berkebangsaan Jerman. Arsitektur bangunan dan coraknya menggambarkan perpaduan gaya Timur Tengah dan India. Memiliki 22 kubah dengan 4 tipe yang berbeda, bangunannya kokoh ditopang tiang-tiang besi dan mampu menampung sekitar 2.000-an orang jamaah. Saat memasuki masjid, saya merasakan kekaguman yang luar biasa. Selain besar dan megah, Masjid Azizi juga sangat indah. Pak Haji Abdul Riza, Pak, dari Potret.itv. Oke, Pak. Jadi, nah, mungkin sambil bercerita tentang sejarah, sambil lihat ke dalam. Beragam warna dan ukiran menghiasi dinding dan langit-langit kubah. Masjid Azizi ini menanamkan konsep pembangunan dengan memadukan 5 unsur kekuatan sebagai filosofinya. Kekuatan umara, ulama, kekuatan cerdik pandai, kekuatan orang kaya harta, dan kekuatan doa. Seperti apa pengaruh Masjid Azizi ini pada kehidupan masyarakat pada masa itu, Pak? Masyarakat cukup mendukung. Ya, mereka mendukung, dari itu ya mereka terus mengadakan tarikat-tarikat ataupun pengajian-pengajian hampir rutin sampai sekarang. Dan tradisi daripada perbuatannya orang dulu itu diikuti sampai sekarang kepada yang muda-muda. Salah satunya seperti apa, Pak? Setiap waktu. Okay. Kalau subuh mereka mengadakan rahim, kan? Okay. Nah, kalau dia zuhur, asar, sama isya, dia mengadakan selawat dulu. Mungkin Bapak selama ini sudah menjaga kondisi masjid kita di sini. Apa sih sebenarnya keunikan ataupun keistimewaan dari Masjid Azizi sendiri? Ini masjid bukan berdiri, istilahnya hanya dibangun-bangun begitu aja. Dinding saja setengah meter tebalnya. Nah, jadi memang sudah dirancang oleh arsitek-arsitek dulu itu. Gak pakai mic pun suaranya udah bergema. Suaranya pun udah baik, kan gitu. Tidak pakai mic. Nah, lalu keistimewaan lainnya apalagi, Pak? Keistimewaan lainnya dia punya lantai dasar di atas. Okay. Lantai duanya itu bisa naik. Itu dulu para Bilal, dia itu kalau mengadakan sebelum waktu masuk, dia baca selawat di atas, keliling. Suara mereka dengar. Nah, sekarang mungkin banyak bangunan-bangunan sehingga tidak kedengar, harus pakai mic kan gitu. Kalau dulu nggak pakai mic. Di sisi barat luar masjid, ada pusara ketiga sultan yang sudah memberikan dedikasi terbaiknya bagi tanah ini. Mereka yang membangun kekuasaan Kesultanan Langkat membentang dari wilayah kota Binjai hingga beberapa bagian di Besitang. Dan selebihnya, ini adalah makam dari keluarga dan orang-orang terdekat mereka. Situs selanjutnya ini adalah gedung Balai Kerapatan Sultan Langkat yang kala itu berfungsi sebagai tempat persidangan yang diselenggarakan oleh Sultan. Kini, situs ini difungsikan menjadi museum, menyimpan berbagai benda tinggalan Kesultanan Langkat. Meskipun tidak semuanya asli, karena sebagian telah hilang dan hancur ketika revolusi sosial terjadi. Saya dapati satu replika istana kerajaan ketika masih berpusat di Tanjung Pura. Lebih menyerupai bentuk rumah panggung, namun ukurannya jauh lebih besar dari biasa. Ada pula bentuk singgasana sultan yang didominasi warna Melayu. Dari benda ini, setidaknya kita mampu membayangkan sedikit tentang kemegahan Istana Kesultanan Langkat dulu. Semakin jelas tergambar ketika menyaksikan potret istana di masa lalu. Figura para sultan dan silsilah keturunannya. Ada pula peninggalan Pangeran Indraputra, Raja Penyair Pujangga Baru, Tengku Amir Hamzah. Ia lahir masih dalam lingkungan bangsawan Kesultanan Melayu, menghabiskan masa kecilnya di Tanjung Pura.
Sepanjang hidupnya, Tengku Amir Hamzah telah menghasilkan sekitar 160 tulisan. Sajak Nyanyian Sunyi dan Buah Rindu adalah mahakarya darinya yang jadi rujukan sastra klasik. Buah Rindu, Tengku Amir Hamzah. Datanglah engkau, wahai maut, lepaskan aku dari nestapa. Engkau lagi tempatku berpaut di waktu ini gelap gulita. Kicau murai tiada merindu pada beta, bujang Melayu. Himbau pungguk tiada merindu dalam telingaku, seperti dahulu. Tuan aduhai mega berarak yang meliputi Dewangga Raya. Berhentilah tuan di atas teratak, anak langkat musyafir lata. Kesultanan Langkat juga meninggalkan jejak pusat pendidikan Islam, yaitu Madrasah Jam'iyah Mahmudiyah, tempat Tengku Amir Hamzah pernah mengenyam pendidikan agama. Assalamualaikum, Pak. Riza, Pak, dari Da'i TV. Selamat datang. Wah, sedang sibuk, Pak? Ya, biasalah. Wah, kira-kira mengganggu nggak, Pak, saya? Tidak. Tidak ya, Pak, alhamdulillah. Mungkin masih simpang siur juga sebenarnya, Pak, ya, tapi dikatakan bahwa ternyata Langkatlah yang mungkin lebih awal disebut sebagai kota pelajar, karena memang saat itu di Kabupaten Langkat sendiri banyak sekali pusat pendidikan yang berdiri. Salah satunya yang paling tua itu ada di sini, Pak, ya. Apakah ini juga mempengaruhi nama Langkat sebagai kabupaten ataupun kota pelajar nih, Pak? Dari awalnya dulu memang di sini tempat orang menuntut ilmu keagamaan. Ada tiga pilar di sini sebetulnya yang menjadi dasar Sultan dulu. Satu Masjid Azizi, dua Jamiah Mahmudiyah, yang ketiga Babu Salam. Tiga pilar ini dipertahankan oleh Langkat sampai maju sampai sekarang. Dari madrasah ini kan akhirnya lahir para tokoh besar, Pak, ya, Amir Hamzah, kemudian Bapak Adam Malik, gitu. Lalu apa sih metode yang diajarkan oleh madrasah sehingga bisa melahirkan tokoh-tokoh besar dan akhirnya bisa bertahan juga sampai saat ini? Apakah ada konsep dasar dari madrasah sendiri, Pak? Karena pada ulama atau guru yang mengajar di sini dulu adalah tamatan dari Timur Tengah, Saudi Arabia dan Mesir, hampir persis metode di sana itu dipindahkan kemari. Jadi terutama mata pelajaran agama itulah berkembang sampai akhirnya. Apakah dulu para siswanya hanya dari keturunan kesultanan yang boleh bersekolah di sini, atau malah dari rakyat biasa pun boleh bersekolah pada saat itu, Pak, di sini? Itulah keistimewaan jamiah. Dia tidak memandang siapa. Tidak memandang suku, tidak memandang ras. Islam langsung didik. Di masa kesultanan banyak berdiri lembaga pendidikan, baik yang umum maupun agama. Hal ini membuat sebagian masyarakat beropini bahwa Langkat harusnya lebih dulu dijuluki sebagai kota pelajar. Sultan Abdul Aziz memiliki misi agar semua orang besar kerajaan, bangsawan, maupun rakyat biasa mau bersumbangsih pada pendidikan agama dan sosial kemasyarakatan. Alhasil, misinya berjalan baik. Madrasah ini bisa berdiri berkat sedekah umat. Pada awal pembangunannya, dibekali tiga lembaga pendidikan, Madrasah Al-Masrullah, Al-Aziziyah, dan Madrasah Jam'iyah Mahmudiyah. Jam'iyah Mahmudiyah Litalabil Khairiyah, yang berarti gerakan mulia untuk pengajaran kebaikan. Didirikan oleh Sultan Langkat Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah tahun 1912. Masa ini menjadi tolak ukur kejayaan Kesultanan Langkat dalam bidang pendidikan. Para tuan gurunya banyak didatangkan dari negeri Timur Tengah seperti Mesir dan Arab Saudi. Di masa ini pula, Sultan Abdul Aziz banyak mengirimkan rakyatnya untuk disekolahkan ke luar negeri, lalu kembali mengabdi. Sehingga madrasah ini banyak mengadopsi sistem pendidikan Al-Azhar dan Darul Ulum di Mesir. Kita ambil dua huruf Hamzah. Kurikulum tradisionalnya yang kental dengan pelajaran agama masih terus dilanjutkan.
Sekitar 80% didominasi oleh pelajaran agama, meskipun kini harus ikut dibarengi dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Dari madrasah ini banyak lahir para cerdik pandai. Tokoh-tokoh besar tersebut meliputi Tengku Amir Hamzah, penyair di masa Pujangga Lama, Wakil Presiden RI ketiga, Adam Malik, tokoh intelektual Muslim Imanuddin, bahkan politisi Malaysia Anwar Ibrahim. Sejarah berdirinya Kampung Islam Besilam atau juga dikenal dengan nama Babu Salam juga berkaitan dengan Kesultanan Langkat. Nama Babu Salam artinya adalah pintu keselamatan. Berbekal sebidang tanah yang diberikan Sultan Musa, Syekh Abdul Wahab Rokan, seorang ulama besar masa itu, mendirikan perkampungan Islam ini. Keadaan Kampung Besilam sangat tenang, berada jauh dari pusat kota. Hal ini membuat kampung ini menjadi destinasi yang cocok untuk mendekatkan diri pada ilahi dan jadi pusat suluk di Indonesia, bahkan Asia. Assalamualaikum, Tuan Guru. Riza, Tuan Guru dari Potret Da'i TV. Wow. Terima kasih banyak, Tuan Guru. Ini sudah disempatkan waktunya ya. Akhirnya saya bisa ketemu dengan Tuan Guru di sini, di ruangan yang spesial ini. Untuk ajaran dasar yang diajarkan dari Tarekat Naksabandiyah, Tuan Guru, kepada jamaah yang datang bersuluk seperti ke sini ya, Tuan Guru, itu apa saja sih ajaran dasarnya? Ajarnya yang diajarkan kepada dia, cara berzikir. Cara berzikir. Cara berzikir, bagaimana supaya zikir itu tinggal berada dalam tubuhnya. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sebut nama kamu, sebut nama Allah banyak-banyak supaya kamu mendapat kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan di akhirat. Masyarakat suluk yang datang ke sini, Tuan Guru ya, ada yang berobat, ada yang berziarah, bernazar, bahkan dimintakan doa begitu, Tuan Guru. Nah, apakah dalam setiap aktivitas ini Tuan Guru juga tetap memesankan kepada mereka bahwa semuanya tidak terlepas dari ketentuan Allah semata begitu, Tuan Guru? Semua segala itu mesti Allah yang menjadikannya. Kita itu hanya berusaha. Apakah dengan kegiatan berzikir ini akhirnya mereka fokus dengan urusan dunia akhirat saja, bahkan mungkin meninggalkan urusan dunia, Tuan Guru? Oh, tidak. Tidak ya. Namun dasar kita memang dengan yang diajarkan oleh dia, yang diajarkan oleh Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dunia kita minta kebaikan, di akhirat kita minta kebaikan. Assalamualaikum, Bang Sohirin. Apa kabarnya, Bang? Sehat ya. Sampai saat ini, sudah ada 11 tuan guru yang pernah memimpin Kampung Besilam. Sosok Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan, atau lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Babu Salam pertama, adalah seorang ulama, ahli fikih, sufi, dan pemimpin Tarekat Naksabandiyah abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Sosoknya cukup dikeramatkan, sebab ia telah mendedikasikan diri mengembangkan Tarekat Naksabandiyah sampai akhir hayatnya di sini. Tarekat Naksabandiyah sendiri adalah tarekat yang mengutamakan pemahaman hakikat dan tasawuf yang mengandung unsur-unsur pemahaman rohani. Kampung Besilam tidak pernah sepi dikunjungi oleh para pesuluk. Bersuluk adalah aktivitas religi yang diisi dengan zikir sepanjang hari demi mendekatkan diri pada Sang Ilahi. Bersuluk memiliki rentang waktu tertentu. Ada yang suluk selama 10 hari, 20 hari, dan 40 hari. Jamaah sangat menjaga kekhusyukannya dalam bersuluk, sehingga tim potret tidak bisa masuk lebih jauh. Di saat-saat inilah Kampung Besilam yang tadinya tenang, sontak menjadi sangat ramai. Setiap jatuh tanggal 21 Jumadil awal, maka digelar haul, peringatan hari wafatnya Syekh Abdul Wahab Rokan, dan kali ini merupakan haul yang ke-94.
Pada momen ini, ribuan peziarah dari pelosok Indonesia dan sejumlah negara Asia datang berbondong-bondong ke Besilam. Sosok Syekh Abdul Wahab Rokan sangat dihormati, sehingga banyak peziarah yang berdoa, berzikir, dan bernazar ketika mengunjungi makamnya. Puncak haul biasa digelar pada 3 hari terakhir. Di saat inilah para jamaah yang datang mengikuti sejumlah rangkaian ibadah secara berjamaah. Selain berziarah, acara haul juga menjadi ruang bagi para jamaah suluk dan peziarah lainnya untuk bersilaturahmi dengan pengurus Tuan Guru Besilam yang memimpin saat ini. Mengenang sejarah Besilam, mengikuti zikir dan doa bersama. Satu yang unik dari Besilam, kampung ini memiliki waktu setempat sendiri untuk menandakan masuknya waktu ibadah. Waktu yang mereka ambil merujuk pada naiknya matahari, dan pada waktu tertentu, kentongan kayu kuno ini dibunyikan sebagai penanda. Sebelum masuk waktu sholat, di Besilam ada sebuah tradisi yang sudah ada sejak masa Tuan Guru pertama, yakni bermunajat dan terahim. Tuan Guru pertama banyak menuliskan karya sufistiknya dalam bentuk khutbah, wasiat, maupun syair beraksara Melayu. Munajat dan terahim adalah doa pujian, salawat yang dikumandangkan untuk mengharapkan hidayah, ampunan, dan keridaan Sang Khalik. Cukup banyak yang dapat saya pelajari tentang kerajaan Kesultanan Langkat kali ini. Mulai dari sejarah kerajaan, situs peninggalannya, sosok Tengku Amir Hamzah, hingga kampung Suluk Besilam. Di ekspedisi kali ini, saya belajar untuk menghargai dan tidak akan pernah melupakan sejarah. Memang banyak tinggalan kerajaan yang hilang, rusak, dan terabaikan. Tapi kini, tugas kitalah menjaga bukti kejayaan Kerajaan Kesultanan Langkat agar sejarahnya tak jadi kisah semata. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga, karena ada banyak nilai berharga yang bisa menjadi potret bagi masa depan kita.